sama Kang Sule, kita saling, Kang Sule kan kemarin juga saling mendoakan ya. Dia bilang katanya selamat untuk bundanya Azam dan Natalie. Terus sama Ladis katanya dia mau mengucapkan selamat. Begitupun juga aku sebaliknya selamat juga gitu. Ya saling bahagia, saling support aja. Doakan aja yang terbaik untuk Natalie. Semoga ini benar-benar ibaratnya tambatan hatinya dia. Semoga dia juga bahagia. Kita doakanlah bahagia lah. Karena Ajam hidup dengan dia gitu. Saya menitipkan Ajam sama dia gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Terkecuali kalau misalkan Ajam ada hal-hal yang tidak baik, ya gue turun tangan lah sebagai bapaknya kan gitu. Intinya kita doakan yang terbaik. Apapun itu keputusan dia, dia juga lagi happy, lagi seneng, ya gak usah diganggu lah gitu. Tolong ya, jangan bikin opini-opini, menggiring opini yang orang tuh jadinya berantem. Gue baik-baik aja kok sama Natalie. Kemarin juga kita teleponan, biasa aja gitu. Santai aja lah gitu. Kalau gitu misalkan Natalie tiba-tiba marah ke gue, terus gue tuh memang benar-benar berantem, barulah gitu. Yang gue komunikasi sama Natalie, itu hubungan antara gue sama Natalie itu adalah anak. Gak ada lagi, Ajam gimana, perkembangan Ajam gimana. Oh Ajam udah pinter, Ajam udah bisa main drum. Lihat nih aja main drum, udah itu aja, nggak ada urusan sama dia punya pasangan. Nggak boleh, nggak ada hak saya untuk menghalang-halangi dia punya pasangan baru, karena itu kebahagiaan. Begitupun Natalie, ketika gua punya pasangan baru, nggak boleh dia menghalang-halangi gua. Lebih ke anak, ya. Anak, Natalie pun lebih ke anak yang di iniin. Kalau nanti untuk urusan dia pasangannya gimana-gimana, urusan mereka. Nggak ada gua ngalang-ngalangin. Kalau gua ngalang-ngalangin, gua udah telepon, ngapain lu pacaran sama dia? Kan tinggal gitu. Sok, ini sekarang juga potong-potong. Iya. Ngapain lu pacaran sama dia? Potong. Ayo, semua. Iya kan? Gitu. Jadi, gak ada masalah. Gue masih fine-fine aja kok. Kewajiban gue untung aja masih ngalir juga. Doain aja ya. Doain aja yang terbaik. Targetnya. Targetnya di bulan apa? Nah, itu dia. Udah dengar kan? Tahun depan. Saya enggak komentar. Kan kita enggak tahu lah nantinya bagaimana ke depan, ya kan? Memang Tuhan jodohkanlah mereka berdua, kenapa enggak, ya kan? Itu pilihan Natalia, ya kan? Itu semua kan saya serahkan sama Natalia. Ya? Masa depannya nanti bagaimana kan terserah Natalia. Ya? Dan dia tahu kok apa yang harus dia lakukan. Satu saat pasti Tuhan berikan, pasti kita nggak tahu. Pasti yang terbaik. Natalia punya pilihan sendiri, hatinya tuh pasti. Nih. Saya kan tahu dia tuh anak dari kecil sama saya. Bukan ganti-ganti, jarang dia mau apa aja. Kalau berteman, iya banyak temannya. Banyak teman ya. Nggak seperti cerita-cerita yang lain-lain deh ya, itu nggak benar. Kan saya lebih tahu. Dia kan tomboy itu, Natalie sebenarnya tomboy dulu sekolahnya, tomboy. Tomboy banget. Jarang, berteman banyak temannya. Iya, temannya. Enggak. Tomboy gimana sih orang tomboy? Itu haknya Natalia sebetulnya kan ya. Kalau saya nggak mau komentar itu. Itu haknya dia kok. Kalau berita-berita itu ratingnya malah naik. Saya senang malah ratingnya naik. Benar enggak? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.